Banjir yang disertai lumpur merendam rumah warga di Kelurahan Sodohoa, Kecamatan Kendari Barat, Jumat, 16 Desember 2022. Banjir kembali melanda kota Kendari setelah dua hari terjadi hujan, bahkan banjir bercampur lumpur merendam rumah warga Kelurahan Sodohoa, Kecamatan Kendari Barat, Jumat, 16 Desember 2022. Banjir yang melanda kota Kendari dinilai sistem drainase yang buruk yang sampai kini belum mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah setempat. Sudah ada antisipasi dari warga, akan tetapi curah hujan yang tinggi tidak mampu membendung debit air yang tinggi. Dampak hujan sangat berimbas pada warga kota Kendari Barat, bukan cuma rumah tapi jalan-jalan di daerah tersebut hampir semua tertutup oleh genangan air. Warga yang terdampak banjir tersebut sangat membutuhkan bantuan dari pihak-pihak terkait. Ini. Tenggelam ke selatan.